Saudara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan berlangsung di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta. AHY menyebut pertemuan ini merupakan silaturahmi hingga membahas koalisi perubahan. AHY menegaskan keputusan Partai Demokrat bergabung dengan koalisi perubahan salah satunya untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Kami juga ingin selalu meyakini bahwa komunikasi yang terjadi antara tiga parpol, saya ulangi lagi, Nasdem, PKS, dan Demokrat bisa semakin baik dan intensif. Selalu ada kemajuan dan progresnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut AHY cocok menjadi cawapres yang diusung koalisi perubahan. Namun demikian, Paloh menegaskan urusan cawapres diserahkan kepada Anies Baswedan dan mitra koalisi. Jangan cemas, saya cocok. Jadi itulah biasanya. Jadi kita lihat aja progres yang berlangsung nanti sampai pada momen waktunya. Tapi dari apa yang saya pahami bagi seorang AHY, cawapres boleh dan cawapres juga tidak boleh. Itu dalam pemahaman saya.